Ini adalah terapi tahap yang kedua, yaitu mengecek kesehatan pasien, mendeteksi apakah pasien mengalami sakit atau tidak melalui tangan. Pak Undang sedang buka praktek dan mendiagnosa penyakit Pak. Sambil ngobrol. Ya. Pak sini. Sebenih. Ya. Perhatikan Pak. Saya pegang Pak. Sebenih lihat-lihat Pak. Pak Undang. Pak Undang. Yang dipencet gini Pak. Bukan gini. Tapi gini. Oke. Saya ulang lagi Pak ya. Ya gini. Gini Pak ya. Ya. Oke. Ya gini Pak. Nah, cek Pak. Lihat gerakan tangannya dia bergerak apa tidak. Lihat, sarafnya aktif atau tidak. Ayo pindah Pak, pindah. Pindah ke sini, tengah-tengah. Ya, lihat gerakannya. Lihat gerakannya. Tengah-tengah, oke. Nah, oke, lihat gerakannya. Kemudian, yang berikutnya sini Pak. Ini Pak, lihat ini Pak. Ini. Oke. Oke, lihat tangannya Pak, lihat di gerakannya. Bagus Pak gerakannya Pak. Enggak bagus Pak. Ya bagus Pak. Ya diulangi lagi Pak, diulangi biar pelan-pelan. Ya. Biar cari yang pas Pak. Syaratnya masing-masing beda ya Pak. Tanyain sama Pak Jamal, gimana Pak? Rasanya enak? Ada setrum nggak Pak? Ada ya. Oke, pindah. Oke. Kemudian tengah-tengah. Oke. Ya, sekarang di ujung ya, inilah manusia listrik yang ada di Indonesia. Namanya Bapak Undang. Dengan teknik pengobatan terapi listrik bisa bermanfaat buat kesehatan mereka yang menjadi peserta. Oke, sekarang pindah Pak, posisi, ganti. Oke, jangan kaku ya Pak. Oke, persis kayak tadi Pak. Ya, lihat gerakan tangannya, perhatikan. Oke. Berikutnya tengah-tengah, iya. Oke, ya, baik. Perhatikan gerakannya, ada gerakan nggak Pak? Ada. Berasa nggak sih Pak Jamal di situ Pak? Berasa ya? Berasa. Tapi kok nggak gerak-gerak Pak? Pas nggak nih? Hah? Pas tapi nggak. Oke, coba cek ini Pak, apa syarat ini Pak? Syarat ya, ini Pak, di sini Pak. Oh, bagus. Geraknya, pindah-pindah Pak. Bapak harus mantap Pak, tangannya Pak. Jangan jauh-jauh tangannya Pak. Yes, gerakan ini mengecek diagnosa sakit perut. Pak, yang satunya Pak. Cek yang satunya Pak. Cek satunya. Di semua saraf Pak, jadi jangan satu tempat aja Pak. Cari Pak, dicari. Pakai minyak lah kalau anu ya Pak. Ini cuma nanti kalau anu pakai minyak ya Pak. Enggak apa-apa kalau telak ini buat praktek. Ini kayaknya Pak Undang bakar nih. Lebih jago. Memang jangan pegang Pak ini. Jangan tegang, jangan. Karena sarafnya bisa dicek. Nah, ini kalau gue sempat dia. Galak banget sih Pak Siki gurunya. Oke, sekarang tahap ketiga Pak. Tahap ketiga Pak. Oke, tiga. Pak Jamal. Siapa Pak Jamal ya? Tahap ketiga. Nanti
nanti minum maghrib ya Pak ya. Tahap ketiga. Saya tidak sekaligus Pak. Pelan-pelan. Karena sakitnya luar biasa Pak. Kalau dia nggak sakit, tekan aja nggak apa-apa, Pak. Tekan. Bapak, berarti minumnya kurang ya? Atau Bapak sering minum kopi? Bukan, Pak. Ah, iya, kopi Bapak dari mana? Rokok juga, Pak. Manis, Pak. Ini Bapak ada indikasi masalah. Terus lapor dokter lah, Pak. Sakit. Kalau nggak tahan, bagus, Pak. Ini ideal, indikasinya sehat. Alhamdulillah. Saya cek sekarang Pak jantung Bapak nih ya Pak. Bukan, kaki. Kaki dan tangan. Mencet aja ngapain dulu tuh. Emang Pak itu Pak Sabeni, Pak Gertoro segala. Capean dah Pak. Sekarang manusia listrik bergerak Pak, bukan tukang urut yang bergerak. Berarti ini nggak sakit Pak? Nggak sakit Pak? Rasa nyaman? Sakit Pak. Ini udah full Pak, full ya? Nggak sakit. Bapak coba yang kiri, lepas tuh. Coba lepas Pak. Oh itu Bapak nggak full ini Pak? Full ini milik apa? Tambah lagi. Gila ya Pak? Pelan-pelan ya Pak? Pelan-pelan Pak. Sakit nggak? Oh, sakit. Pak, itu jangan dipijit, jangan pegang langsung, Pak. Pak, itu coba dulu, Pak. Nanti Bapak megang. Oke, Pak. Pak, jangan coba dulu. Lepas dulu. Nah, lepas dulu ya, oke. Okay. Cek lagi. Berasa banget ya Pak. Kalau berasa jangan disiksa Pak, kasihan Pak. Mentang-mentang sakit, dibilang oh, enak banget buat congkok. Sakit Pak. Alhamdulillah, kalau sehat, Pak. Alhamdulillah. Masa saya nggak tahu yang jempol kayaknya. Oke, dilanjutkan, Pak Subegi. Gantian, Pak. Kan dua kali putaran. Oh iya, benar. Aduh, pegel nih, kayak pasien mana piro nih. Kan kalau ada 10 pasien kan, baru dua, Pak. Iya, pasien aja yang aneh, ya. Iya, Pak, mohon lah. Boleh. Silakan. Dipindah. Alipos. Oh, ini polisi. Oke. Muridnya maklum udah tua-tua. Jadi pinggangnya pada sakit. Ah, gitu. Nah, ini adalah bagian dari proses bagaimana menjadi seorang praktis manusia. Garansi Pak, garansi kalau Anda belajar dengan manusia listrik, Anda bisa. Lompat, tenanglah. Ayo, silakan saja. Pak Sabeni sekarang lagi di Tiaroksa penyakit ya, oleh Pak Udang. Ini baru, ini training yang ke tahap yang kedua. Bagaimana mengetahui si pasien apakah mengalami sakit atau tidak. Ya, dinilai, silakan. Satu ini digunakan untuk media listrik sebagai alat terapi manusia. Satu listrik namanya. Enggak masuk Pak. Itu enggak mencet, enggak tekan Pak. Itu ya, Pak. Enggak. Pak Undang dia enggak ngangkat, dia enggak ngeneken tadi. Ini Pak, siapa Pak? Budi. Oh, iya. Saya ketemu aja Pak ya. Pak, enggak berdiri aja, Pak. Berdiri, memang enak berdiri, Pak. Neken, ya? Iya, neken, Pak. Supaya ditekan. Sekarang pendianoksaan. Oke, kita cek sarafnya Pak Sobari. Baik atau tidak. Saya yakin punya Pak.
Thank you.